Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim Pontianak menyatakan gelombang di perairan Kalimantan Barat untuk beberapa hari ke depan masih berada dalam kategori aman. Ketinggian gelombang di kawasan perairan Anambas, Singkawang, Sambas, dan Laut Natuna Utara diperkirakan hanya berada di kisaran 1,25 sampai 2,5 meter. Ya, untuk kondisi cuaca wilayah perairan Kalimantan Barat, secara umum untuk di laut lepasnya adalah kondisi berawan, kecuali untuk beberapa daerah pesisir seperti di pesisir Pontianak dan pesisir Ketapang adanya potensi untuk hujan ringan. Dan begitu untuk kondisi gelombang dalam kategori rendah hingga sedang, terutama untuk di daerah pesisir, daerah utara seperti di Laut Natuna Utara, kemudian di Kepulauan Natuna, Kepulauan Anambas. Sementara itu, kondisi angin terpantau akan terjadi cukup kencang, namun tidak masuk ke kategori ekstrim karena kecepatan angin hanya berkisar antara 2 hingga 20 knot. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat.